Iris Bella cerai dengan Amarzoni sempat ada fakta mengejutkan ternyata yang sebenarnya. Sejak Amarzoni ditangkap atas kasus narkoba, muncul isu perceraian di antara rumah tangganya dengan Iris Bella. Kabar perceraian Iris Bella dan Amarzoni pun semakin kuat. Hal ini terjadi sebab muncul beberapa fakta-fakta mengejutkan yang dilakukan oleh Iris. Sebagaimana dilansir jatimnetwork.com dari laman YouTube Indosiar, Iris Bella disebut telah menghapus nama Amarzoni dari akun medsosnya. Fakta ini kembali memunculkan spekulasi publik atas dugaan perceraian antara Iris Bella dan Amarzoni. Selain itu, Iris Bella juga disebut tidak berada di rumahnya selama seminggu. Saat ditelusuri di rumah ibunya, Iris Bella juga tidak berada di lokasi tersebut. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga menyebut belum ada gugatan perceraian yang diajukan atas nama Iris Bella maupun Amarzoni. Iris Bella disebut sedang berjuang dengan cobaan ini dengan tetap melanjutkan kegiatannya sebagai ibu untuk mengurus anak-anaknya. Kendati demikian, belum ada kabar resmi dari pihak Iris Bella dan Amarzoni terkait kabar perceraian keduanya. Di lain sisi, pihak Ketua RT juga menyampaikan bahwa Iris Bella dan Amarzoni juga merupakan pasangan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Iris dan Amarzoni kerap ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh lingkungan, termasuk kegiatan-kegiatan santunan anak yatim. Innalillahi, iringan jenazah tiba di rumah Amarzoni, tangis Iris Bella pecah. Amarzoni tengah jadi perbincangan publik karena terjerat kasus narkoba untuk yang kedua kali. Suami Iris Bella itu ditangkap oleh polisi dengan barang bukti sabu pada hari Rabu. Namun kini ada kabar duka tentang iringan jenazah yang tiba di rumah Amarzoni, hingga membuat tangis Iris Bella pecah. Berita ini disebar oleh kanal YouTube Muda Entertainment. Video berdurasi 3 menit 4 detik itu berjudul Innalillahi iringan jenazah tiba di rumah duka Amarzoni, pecah tangis Iris Bella tak terbendung. Dilihat dari tim Suara Denpasar. Sementara itu dalam thumbnail ditampilkan kolase foto pembaca berita mobil jenazah dan keranda mayat. Ada juga foto Amarzoni di papan bunga karangan, iringan jenazah tiba di rumah duka Amarzoni, pecah tangis Iris Bella. Bunyi tulisan thumbnail tersebut. Lantas benarkah klaim yang dibuat oleh pengunggah video? Dalam video narator awalnya menjelaskan sosok Amarzoni sebagai aktor Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Kemudian narator membahas momen ketika Amarzoni dan Iris Bella kehilangan bayi kembar mereka pada tahun 2019 lalu. Duka tengah menyelimuti pasangan pesinetron Iris Bella dan Amarzoni karena calon anak kembar mereka meninggal dunia pada hari Minggu. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer Iris Bella, DZ, pada awak media. Dia mengatakan usia janin Iris masih sekitar 25 atau 26 minggu saat meninggal dunia, ucap narator. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, pemilik konten dengan sengaja menggiring opini masyarakat untuk mempercayai bahwa yang meninggal adalah Amarzoni apabila dilihat dari thumbnail video tersebut. Namun dapat disimpulkan konten berjudul Innalillahi iringan jenazah tiba di rumah duka Amarzoni, pecah tangis Iris Bella tak terbendung, yang diunggah oleh kanal YouTube Moda Entertainment merupakan informasi menyesatkan atau misleading, karena ternyata bukan Amarzoni yang meninggal. Thank you.
Amarzoni ngamuk di penjara lihat Iris Bella begini. Amarzoni dikabarkan ngamuk di tahanan lantaran melihat sang istri Iris Bella mencium pria lain di depan matanya sendiri. Kabar bahwa Amarzoni mengamuk di penjara usai beredar video berjudul Heboh Amarzoni Ngamuk di Tahanan Gara-gara Iris Bella Lakukan Hal Ini di depannya. Video tersebut diunggah oleh kanal Zona Politik dengan durasi 8 menit 6 detik. Dalam video tersebut, narator membahas permasalahan di rumah tangganya ketika baru saja menikah dengan Iris Bella. Pada saat itu Amarzoni sampai marah besar karena terbakar api cemburu. Setelah ditonton hingga selesai, Amarzoni memang pernah marah besar lantaran cemburu dengan perilaku Iris Bella yang cipika-cipiki dengan pria lain. Pada saat itu mereka baru saja menikah. Permasalahan tersebut sampai menimbulkan pertengkaran besar antara Amarzoni dan Iris Bella. Selain itu, Amarzoni memang sedang ditahan karena kembali menggunakan narkoba jenis sabu. Sebelumnya, pria 29 tahun ini juga pernah tersandung kasus yang sama pada 2017 lalu. Jadi kesimpulannya, berita bahwa Amarzoni ngamuk di tahanan karena melihat Iris Bella mencium pria lain tidak benar alias hoax. Informasi dalam video ini termasuk dalam berita misleading atau konten menyesatkan dan berunsur manipulasi.